terkait dengan inovasi pelayanan publik di Lapas Kelas 1 Malang, mulai dari pelayanan publiknya layanan kunjungan new normal, drive-thru, dan beberapa kegiatan-kegiatan lain seperti pengelolaan Margot, Taman Bacaan Majapahit, dan kita optimalkan untuk kegiatan pesantren dan kejar paket A, B, dan C di Lapas Kelas 1 Malang. Selain itu yang luar biasa, yang fenomenal adalah pembangunan Saing Ajung, di mana ini adalah hasil dari kegiatan pelatihan keterampilan tahun 2020 Lapas Kelas 1 Malang yang diikuti oleh targetnya adalah 1.000 warga binaan mendapatkan sertifikat pelatihan. Ya, Saing Ajung ini kita buat yang pertama untuk program ketahanan pangan ya di lapas, targetnya adalah produk-produk yang dipergunakan di dapur lapas. Yang kedua adalah pariwisata ya, dan alhamdulillah mulai sudah datang karena COVID ya, karena COVID akhirnya tertunda terkait dengan launching, dan masyarakat juga menanti kapan di launchingnya untuk berwisata di Saing Ajung ini.